kita dalam kitab Riyadhus Salihin pada muka surat 57. Betul. Di bawah sekali itu. Dalam hal ini menunjukkan bahawa wanita tersebut tidak sempat untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tak kenal. Sama ada wanita tersebut mungkin duduk di Madinatul Munawwarah ataupun mungkin wanita tersebut itu berada jauh daripada tempat tersebut. Mungkin anaknya meninggal di situ. Tapi dia tidak mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maklum sajalah zaman dahulu dia tak ada WhatsApp. Zaman sekarang ni kita tak kenal boleh terkenal sebab ada WhatsApp. Cepat sungguh wajah ni. Ambil gambar saja. Ha, macam pagi ni tengok yang melihat kita ni ribuan manusia duk tengok. Oh, wajah si fulan ni, si fulan duduk dekat Shah Alam, patutlah tengok selalu wajah ni di mana dan sebagainya. Mudah sahaja dikenali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين مسلمين مسلمات حاضرين حاضرات tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kita rafakkan dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang telah pun kita kecapi dan sedang kecapi, serta mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu merupakan kebaikan demi kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan akan terus membina iman kita dan terus memperkukuhkan amalan-amalan yang kita laksanakan. Pertamanya istiqamah dengan setiap amalan-amalan yang telah menjadi adat dalam kehidupan kita. Begitu juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan lagi kekuatan yang ada pada diri kita untuk terus memperbanyakkan amal-amal yang salih, kerana sesungguhnya amal-amal yang salih itu adalah merupakan sebab untuk kita meraih rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah yang melayakkan kita untuk menerima syurganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulakan perbincangan kita dalam kitab Riyadhus Salihin pada muka surat 57. Betul. Di bawah sekali itu hadis tersebut. Maka marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis yang ketujuh di dalam bab sabar. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin فقال اتق الله واصبري فقالت إليك أني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas sebuah kubur. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu berkata, pergilah engkau, jauhkanlah daripadaku, kerana engkau tidak mengalami musibah sebagaimana atas diriku dan engkau tidak mengerti musibah ini. Wanita tersebut diberitahu oleh sahabat beliau ataupun sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa yang diajak bicara tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia segera pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di sana ia tidak mendapati penjaga pintu sehingga dapat masuk tanpa bersusah payah. Wanita itu lalu berkata, sebenarnya saya tidak mengetahui bahawa yang berbicara tadi adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama daripada bala. Riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan wanita itu menangisi anak kecilnya yang baru meninggal. Hadis ini menjelaskan letak kesabaran iaitu pada pukulan pertama dari bala, yakni pada waktu manusia sedang bingung menghadapinya dan berusaha mencari perlindungan serta sandaran. Maka kalau pada waktu itu dapat menahan diri dari pelbagai gangguan syaitan yang merasa mendapat kesempatan sama ada untuk menjerumuskannya, maka itulah sabar. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali daripada hadis ini, sambungan daripada hadis yang ketujuh dalam perbincangan kita yang lalu tentang kisah Ashabil Uhdud. Kita telah pun bicarakan tentang kisah tersebut. Sementara dalam hadis ini, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bawakan tentang salah satu di antara musibah yang menimpa manusia. Di antara salah satu perkara yang paling menyedihkan manusia apabila orang-orang yang dikasihi itu meninggal. Ini di antara salah satu perkara yang boleh menimbulkan rasa sedih. Tak ada manusia yang tidak bersedih atas kematian orang-orang yang dikasihi. Ayah yang begitu disayangi tiba-tiba meninggal, semalam sehat sahaja.
Kita pergi bertemu dengannya, alhamdulillah sihat, sempat lagi bergurau. Tiba-tiba pagi ini dengar berita ayah malam tadi sesak jam 3 pagi dan dia telah pun meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga mungkin dengan ibu yang disayangi, saat ketika kita mengharapkan belayan kasih sayang daripadanya, di waktu itu dia telah pergi meninggalkan kita. Nah, sedih tak? Jawapannya kita bersedih atas segala perkara-perkara tersebut. Dan ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peristiwa yang kebetulan ketika itu Rasulullah mengajak. Di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah rajin menziarahi kubur. Dan ada hari-hari yang tertentu baginda sallallahu alaihi wasallam akan menziarahi kubur. Sehingga di waktu malam pernah kan berlaku Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mencari di mana perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah pergi ke Baqi', di sana tempat di mana dikuburkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kerabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Jadi pada saat ketika itu ditemui baginda sallallahu alaihi wasallam sedang melihat akan saudara ataupun sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang berada di kubur. Baik. Dan di antara salah satu perkara yang dilakukan oleh Nabi ini, Rasulullah dia akan mengajak teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk pergi bersama-sama. Ketika ini. Baik, dalam hadis riwayat daripada Anas, bermakna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ketika itu turut serta bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ketika itu tiba-tiba baginda sedang melalui kubur tersebut, Rasulullah bertemu dengan seorang wanita yang kebetulan wanita tersebut itu sedang menangis atas kematian yang seseorang yang dikasihi. Dalam hadis ini tidak disebutkan siapa yang meninggal, tetapi dalam riwayat yang lain tadi, dalam hujung riwayat tersebut itu mengatakan iaitulah anaknya Ibnaha, anaknya meninggal ketika itu menyebabkan dia menangis teresak-esak kerana mengenangkan anaknya yang disayangi ketika itu telah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, dalam hal ini menunjukkan bahawa wanita tersebut tidak sempat untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tak kenal. Sama ada wanita tersebut mungkin duduk di Madinatul Munawwarah ataupun mungkin wanita tersebut itu berada jauh daripada tempat tersebut. Mungkin anaknya meninggal di situ, tapi dia tidak mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maklum sajalah zaman dahulu dia tak ada WhatsApp. Zaman sekarang ni kita tak kenal boleh terkenal sebab ada WhatsApp. Cepat sungguh wajah ni. Ambil gambar saja tak. Ha, macam pagi ni tengok yang melihat kita ni ribuan manusia duk tengok. Oh, wajah si fulan bin si fulan. Duduk dekat Shah Alam patutlah tengok selalu wajah ni di mana dan sebagainya. Mudah sahaja dikenali. Rasulullah tidak dikenali sehingga akhirnya wanita tersebut dalam keadaan demikian, maklum sahaja dalam keadaan dia sedang bersedih ketika itu, tiba-tiba ada orang yang memberikan nasihat kepadanya. Yang memberikan nasihat itu pula adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, isbiri ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabar. Maklum sahajalah wanita, tuan-tuan, bila dia bersedih tu sedihnya memang mendalam, dia berbeza sedikit daripada lelaki. Agaknya lah wallahu alam. Tapi dalam hadis ini, dalam hadis ini menceritakan tentang kesedihan yang dihadapi oleh wanita tersebut kerana terlalu sedih. Ya. Betul ke tak betul tu tanya balik lelaki lah. Kalau anak meninggal, duk tengok anak meninggal, rasa-rasanya siapa yang paling sedih? Di antara seorang ibu dengan seorang ayah. Itu cerita lain. Ini kisah seorang anak tersebut. Baik, dalam keadaan demikian, biasa, dan itu memanglah merupakan hakikat, kesedihan itu sebab wanita ni perasaan dia melebihi daripada perasaan seorang lelaki. Lelaki dia banyak menggunakan dari sudut tenaga dan juga kekuatan yang ada fizikalnya dan banyak menggunakan dari sudut akal, tetapi wanita banyak kepada perasaan. Sebab itu memang sesuai untuk menjaga seorang anak itu adalah merupakan kalangan wanita berbanding dengan lelaki. Lelaki kalau anak buat hal saja sikit-sikit pukul, rotan ada sangkutnya. Pada setiap bilik itu siap rotan. Tunggu sahaja buat bisingnya, pukul dan sebagainya. Tetapi wanita tidak begitu. Nasihatnya seringkali bagi nasihat. Bila tak makan nasihat baru diserahkan kepada ayahnya. Dia panggil, ni tengok anak kita ni begini. Ayah tak banyak cakap dah. Datang dia terus pukul ketika itu. Wallahu a'lam. Baik. Kisah wanita ini, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dirakamkan dalam hadis ini
membuktikan apabila seseorang itu ditimpa dengan suatu musibah, yang paling menyedihkan itu pada permulaan musibah itu ditimpa, ataupun pada permulaan musibah itu menimpa ke atas diri seseorang, itu adalah merupakan waktu yang paling menyedihkan seseorang. Dan inilah yang berlaku kepada wanita tersebut. Sampai saat ketika itu kalau diberikan nasihat, itu memang tak makan nasihat. Kita bagilah nasihat pada sesiapa yang ketika itu ditimpa, ingatlah Allah, Allah ni sebagainya. Sebab itu dalam kes umpama ini, Rasulullah ajar pada kita apa? Bagi takziah aja. Ya, bersabarlah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah jangan banyak bercakap lebih itu, lebih-lebih itu jangan. Jangan lebih-lebih dah. Selepas daripada itu cukup sekadar kita ucapkan, sesudah daripada itu baru ada tindakan susulan dan pemberian ataupun peringatan-peringatan berikutnya. Sebab apa? Kerana seseorang apabila ditimpa saat ketika permulaan musibah itu, dia tidak mampu untuk mendengar apa pun nasihat-nasihat yang diberikan berdasarkan kepada hadis ini. Sebab itu dalam bab tersebut, di kalangan para ulama mengatakan bahawa tetap dimaafkan disebabkan kerana jahilnya wanita tersebut atas ilmu ataupun atas peringatan-peringatan yang mungkin tidak sampai kepadanya. Ketika itulah nanti dia akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memaafkan atas kesalahan yang dilakukan ketika itu. Baik. Secara kesimpulan yang boleh kita ambil, saya cuba himpunkan dengan lebih kurang ada 4 buah kitab yang dikarang oleh para ulama ini, dan saya cuba himpunkan tentang beberapa pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil, di antaranya catatan di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, begitu juga di dalam kitab Buhjatun Nazirin, dan termasuk 2 buah kitab berikutnya itu saya ambil dan saya campurkan dari sudut pandangan dan juga pengajaran-pengajaran yang boleh diambil daripada hadis tersebut. Di antara pengajaran yang boleh kita ambil, antaranya disebutkan tidak bersabar itu bukanlah merupakan sifat bagi orang yang bertakwa. Orang yang tidak mampu bersabar atas segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu membuktikan bahawa dia belum sampai lagi tahap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar itu kena ada dalam dirinya. Jadi sifat sabar itu kena minta selalu pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah dapat kekalkan diri kita ini insan yang sentiasa tabah dalam menghadapi setiap ujian-ujian daripada Allah. Sebabnya kenapa? Kerana memang Allah jadikan hidup kita di muka bumi ini tujuannya untuk diuji. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ambil ayat tersebut dalam surah Al-Mulk yang dibaca setiap malam itu. Ambil pada ayat yang kedua itu, Allah mengingatkan kepada kita, Allah menjadikan kita di dunia ini, hidup dan mati kita, tujuannya adalah untuk Allah menguji siapa yang terbaik. Yang terbaik ini artinya yang bertindak dengan sebaik-baik tindakan atas setiap perkara yang berlaku dalam kehidupannya. Baik, ciri yang pertama. Sementara yang kedua, sabar yang layak diberikan pujian itu adalah ketika berlakunya suatu musibah itu pada permulaannya. Maknanya tinggi darjat seseorang itu dari sudut pahalanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan melihat sejauh mana dia mampu untuk bertahan di saat dia mula-mula ditimpa dengan musibah tersebut. Kalau pada permulaannya dia boleh terima, ada orang dia tak boleh terima hakikat. Tapi dah tempoh seminggu, dua minggu, diberikan nasihat, okey, barulah alhamdulillah hari ini tenang. Mula-mula ketika itu tidak tenang. Ya, stres pemikirannya, tertekan pada dirinya, yang hampir-hampir kadang-kadang ada orang yang sampai pada tahap nak membunuh diri. Sebab dah tak ingat lagi tentang persoalan hukum hakam ketika itu, yang ingat orang yang paling dikasihi ataupun sesuatu yang paling diharapkan dalam hidupnya tiba-tiba tidak ada. Dan pada saat ketika itu yang difikirkan, mati lebih baik daripada hidup berterusan. Sebab mereka tidak pernah berfikir bahawa soal hidup dan mati itu yang menentukan Allah, soal rezeki itu yang menentukan juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu kata para ulama bahawa sesungguhnya sabar yang layak untuk mendapat pujian yang terbaik di sisi Allah, mereka yang dapat bertahan di waktu dan di saat permulaan ia ditimpa dengan sesuatu musibah. Kemudian yang ketiga, di antara perkara juga yang boleh diambil tentang tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berlembut dengan orang-orang yang jahil. Sifat bagaimana kita nak bermuamalah dengan orang-orang yang jahil. Tengok baginda sallallahu alaihi wasallam bila mana wanita tersebut kata ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Jauhilah kamu daripada aku, kamu belum ditimpa seumpama ditimpa musibah terhadap diri kamu. Rasulullah terus pergi.
Rasulullah tak bagi tahu. Kau tahu tak aku kau cakap dengan siapa? Ha, macam kita ni kadang-kadang bercakap itu. Kamu ni bercakap dengan siapa? Kamu kenal tak siapa saya? Nah. Kadang-kadang begitu berlaku. Tetapi Rasulullah tidak mengajar demikian. Maknanya apa, dalam hadis ini dapat kita mengambil suatu pengajaran dan suatu faedah, di mana apabila kita berbicara bersama dengan orang-orang yang disebut sebagai jahil itu, jangan banyak cakap dah. Tak apalah, terima kasihlah atas apa pun yang dikatakan. Memaki kita bercakap dengan sesuatu yang tidak baik, ataupun masih lagi tidak mahu menerima apabila jawapan diberikan. Ada juga begitu. Saya tidak berpuas hati, tak apalah kalau tidak berpuas hati, tidak mengapa, sekadar inilah kemampuan untuk saya memberikan jawapan. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu. Dan sebab itu dalam Al-Quran Allah katakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surah apa tu? Ha, cari surah tersebut. Tetapi Allah menceritakan tentang ibadir rahman. Salah satu di antara ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan kepada mereka, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang jahil, wa idza khatabahumul jahilu, apabila orang yang jahil berbicara dengan mereka itu, saat ketika itu mereka berkata qalu salama, cukuplah selamat tinggal, ya, cukuplah sekadar itu, assalamualaikum, dah pergi, sekadar itu sahaja. Dan ini dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak memarahi wanita tersebut sebab baginda sallallahu alaihi wasallam faham tentang kondisi dan juga keadaan yang dialami oleh wanita tersebut atas kematian orang yang dikasihi saat tersebut. Baik. Kemudian yang keempat, dalam hadis ini apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu perkara yang berlaku ketika itu, Rasulullah tidak akan duduk diam. Baginda akan memberikan suatu pengajaran dan maklumat kepada orang yang ditemui ketika itu. Dan berlaku kepada wanita tadi, dia ketika itu dia ditimpa dengan musibah dan dia tidak tahu apakah cara dan penyelesaian yang perlu dihadapi, Rasulullah tetap memberikan nasihat kepadanya. Maknanya, kata para ulama, di antara catatan-catatan yang diambil oleh mereka ini, sentiasalah melazimi akan amalan menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu sifat kita. Ha, nampak sesuatu yang baik, alhamdulillah, berikan kebaikan kepadanya. Bersedekah dalam keadaan sedekah, alhamdulillah, kamu banyak memberikan sedekah ni. Ingat hadis Rasulullah ni, nak naikkan semangat kepada mereka. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan berkurangan harta daripada sedekah yang kita hulurkan. Mana qasamalun min sedekah. Saat ketika seseorang itu berjaya, syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala berjayanya kamu kerana datangnya daripada Allah hasil daripada usaha yang kamu lakukan. Innama al-usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu akan ada kemudahan dan kesenangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara-perkara yang membawa kepada ma'ruf. Begitu juga di sebaliknya, bila kita melihat sesuatu kemungkaran yang berlaku, itu jangan duduk diam. Ada kemampuan kita untuk memberikan nasihat, gunakan mulut kita untuk memberikan nasihat kepada mereka. Ya, ada perkara-perkara yang dilihat, sesuatu perkara yang perlu dicegah, maka hendaklah dicegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat sesuatu kemungkaran, ada kemampuan dengan menggunakan kuasa, kuasa yang digunakan. Tidak ada kemampuan dengan menggunakan lidah, lidahlah yang digunakan. Tidak ada kemampuan dengan menggunakan hati, hati itu adalah penghujungnya. Dan itu adalah merupakan selemah-lemah iman. Ciri orang yang dimuliakan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Ali Imran juzuk yang keempat, Allah mengatakan apa dia? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah merupakan sebaik-baik umat yang dikeluarkan dalam kehidupan manusia. Apa dia cirinya? Kamu mencegah, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kelima, dalam hadis ini juga kita melihat kisah yang berlaku kepada seorang wanita yang datang pergi ke kubur. Maka timbul soalan, apakah wanita itu diharuskan untuk pergi ke kubur? Ha, boleh ke tak boleh? Kalau di negara, contoh kalau katakan di Arab Saudi, sebab itu Arab Saudi tidak membenarkan wanita pergi ke kubur kan? Ha, memnuk, masuk je kat pintu, siap kena halau belaka. Ha, tapi setakat ni tak ada yang menyamar dah masuk. Ha, dilarang untuk masuk ke dalam kubur sebab mereka mengambil hadis yang disebut la'anallahu
apa zairatil kubur, jika tidak silap itulah bunyi yang disebut dalam matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat ke atas orang wanita-wanita yang menziarahi kubur. Itu kalau berada di sana. Tapi dalam hal tersebut, kalau kita berpegang dengan pandangan para ulama-ulama mazhab mengatakan antaranya dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak menjadi kesalahan kepada wanita untuk datang ke kubur. Ya, yang Rasulullah kan kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tadhkiratul fa innaha tudzakkirukumul akhirah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu aku telah melarang kamu untuk menziarahi kubur, sekarang ini maka pergilah kamu ke kubur, kerana sesungguhnya dengan kamu berziarah ke kubur itu dapat mengingatkan kamu tentang persoalan hari akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah satu ketika yang berlaku kepada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga adalah sahih, iaitulah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika itu dia telah pergi melawat saudaranya yang bernama Abdul Rahman. Saudara kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu adalah Abdul Rahman. Lantas pada saat tersebut seorang Abdullah ibn Abi Mulaikah, Abdullah ibn Abi Mulaikah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Kamu pergi ke mana wahai Ummul Mukminin?" Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Aku pergi melawat saudaraku, zurtu akhi Abdul Rahman." Aku telah melawat saudara aku iaitu Abdul Rahman di kubur, fil qabri, di kubur. Lantas kata Abdullah ibn Abi Mulaikah tadi, dia kata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Bukankah baginda sallallahu alaihi wasallam melarang wanita-wanita itu untuk pergi ke kubur?" Jadi jawapan daripada beliau apa dia? Ya, memang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, tetapi sekarang ini baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun membenarkan untuk melawat akan kubur tersebut. Jadi dalil itu juga digunakan di kalangan para ulama untuk menyatakan tentang keharusan. Cumanya tinggal lagi wanita ketika saat pergi ke kubur itu kena jaga adab-adab saat ketika pergi ke kubur. Adab-adabnya itu perlu dijaga. Yang pertama dari sudut pakaiannya, la tabarrujna tabarrujal jahiliyah al-ula, jangan berhias-hias ya dengan begitu apa maknanya berhias yang bersungguh-sungguh lah. Datang pergi ke kubur, ya Allah, bauan orang yang datang ke kubur semua pandang. Bau daripada mana? Ingat bauan syurga tadi. Datang rupanya memang perfume tu Firdaus punya, nama-nama syurga tu. Tapi Masya Allah dipakai, Allahu Akbar. Itu daripada jauh dah pakai. Ataupun mungkin dengan pakaian berkelip-kelip tu. Dalam keadaan berkelip-kelip ketika itu. Ingat apa yang nama kelip-kelip tu kan? Rupa-rupanya orang berkelip-kelip ketika itu datang. Semua memandang kepadanya. Ataupun mungkin dengan pakaian yang memperlihatkan akan auratnya. Pakai tudung tapi tudung langsir contoh. Jadi... Yalah nampak rambut. Nasi yang jernih. Baik, contoh dalam keadaan demikian. Ataupun mungkin dengan mungkin dari sudut itu dijaga. Alhamdulillah dari sudut pakaiannya dijaga, dari sudut wangi-wangiannya juga dijaga. Tetapi malangnya saat ketika dia berada ketika itu dia menjerit, menangis, meratapi, mengingatkan semula tentang kisah yang silam. Orang lain semua dah balik, dia 2 jam masih lagi berada di situ. Sebab apa? Terkenang tentang kisah yang lama, yang akhirnya matlamat daripada ziarah kubur itu tidak tercapai. Yang asal ziarah kubur itu nak mengingatkan kita tentang soal hari akhirat, akhirnya yang kita ni pula datang ke situ mengingatkan balik tentang kesedihan dahulu ketika bersama, bagaimana keadaannya. Tak balik-balik. Sebab apa? Sebab teringat tentang kisah yang lama dan akhirnya menghilangkan semangat untuk beribadah. Sampai kat rumah dia ya, suruh masak, tak nak masak. Apa lagi? Semuanya tak buat perkara tersebut. Hilang segala keinginan. Semangat itu hilang. Sebab apa? Tadi ziarah kubur. Itu yang tidak dibenarkan. Sebab konsep ziarah tadi tujuannya adalah untuk mengingatkan seseorang itu tentang persoalan hari akhirat. Setiap daripada kita akan meninggal dan bertemu dengan Allah. Yang kedua, semasa kita menziarahi kubur, kita nak mendoakan kebaikan kepada mereka. Bukankah diajar oleh Nabi SAW ketika kita ziarah kubur, kita kata apa? Assalamualaikum ahla diyaril muslimin. Ya, salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni-penghuni rumah-rumah ataupun kawasan orang-orang Islam. Inna insya'Allah habikum lahikun. Sesungguhnya inna insya'Allah, sesungguhnya kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala
akan menyusuli ya, pemergian kami itu untuk bersama-sama dengan kamu semua. Kita ucapkan Assalamualaikum itu adalah doa. Salam sejahtera ke atas kamu semua itu adalah ucapan doa yang kita keluarkan kepada mereka. Mereka juga akan memperolehi. Walaupun kita tak dengar mereka menyebut Waalaikumsalam, tapi mereka juga akan mendengar dan memberikan jawapan tersebut kepada kita. Kita kena pasang tu satu sensor tu bila masuk. Salam. Sallallahu alaihi wasallam. Melalui buku perempuan. Silakan saja. Ya betul. Tentang baik, tentang persoalan berkaitan dengan hadis tersebut, secara terincinya saya terlupa tentang hadis tersebut. Tetapi dalam hal ketika kematian suami ataupun anak-anak dan suamilah, bukan anak-anak itu lain cerita. Kalau ketika kematian suami itu, ya, maka wanita itu diberikan iddah dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Itu memang betul daripada hadis tersebut itu. Itu menunjukkan bahawa larangan kepada mana-mana wanita yang kehilangan ataupun kematian suaminya, mereka dilarang untuk pergi ke kubur. Memang ada dalam hadis tersebut. Dia bukan berkait tidak dibenarkan untuk pergi ke kubur, tidak. Tetapi yang tidak dibenarkan itu dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Selesai daripada iddah tersebut, silakan sahaja untuk pergi. Ustaz, kenapa ni teruk sangat ni sampai 4 bulan 10 hari? Ada orang yang begitu, dia berkira-kira, saya ni memang tak ada sedih sangatlah sampai 4 bulan 10 hari. Allahu akbar. Ada tuan-tuan puan-puan? Betul? Sebab saya, perkara ni berlaku, kita pun sedih jugalah bila dengar perkataan tersebut. Saya tak boleh kata apalah. Oleh kerana Hajjah yang berkata demikian, tak apa. Itu silakan, tetapi saya hanya sekadar untuk memberitahu tentang persoalan hukum tersebut. Ya, sampai ada kes berlaku tak sampai pun dalam tempoh seminggu. Masih lagi nak berjalan, ustaz kami nak berdakwah, dakwah juga, tapi hukum ni ada tentang persoalan hukum ni kena ambil perhatian. Sebab hukum ni yang buat bukan kita. Hukum ini yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melarang tentang hal tersebut. Itu juga berkait dengan sabar kita lah. Bagi seorang muslimah, ketika itu nak sabar ke tak nak sabar ni? Atau pulanglah saya nak buat juga. Maknanya kita tidak mampu untuk menjaga kesabaran kita. Okay, dalam hadis tersebut itu mengajar tentang soal iddah bagi seorang wanita yang kematian suami. Ya, wallahu a'lam. Lagi satu, bila perempuan dalam mario dia mengiring jenazah ke kubur, dia pun duduk sama-sama dengan imam. Dia kat depan. Itu dari segi itu, maaf cakap lah, mufti-mufti pun tak boleh nampak terang dekat tahu hati TV. Musa Agung meninggalkan dia sudah, dan isteri dia pun tanya, kena tanya Datuk Mufti lah, jangan tanya saya lah. Memanglah perkara-perkara tersebut ni kalau kita nak bincang secara lebih mendetail tu memang, tetapi bagi mereka yang faham, dia kena faham tentang persoalan-persoalan seumpama itu. Jadi dalam hal demikian, asal hukum bagi seorang musliman itu, dia dibenarkan untuk pergi ke kubur, tetapi dia kena jaga tentang persoalan adab tersebut. Dia tidak menjadi masalah. Ini secara pendapat ya, prinsip saya ni, maknanya kita mengambil dari sudut hukum itu, memang tidak ada hukum yang mengatakan wanita itu tak boleh melihat, silakan sahaja. Tapi soal adab, percampuran. Yang kedua, tentang persoalan percampuran yang berlaku di antara lelaki dan perempuan. Tiba-tiba dikuburlah jadi tempat percampuran, duduk bergurau senda. Yalah, maklum saja, tengah kubur tadi, kubur tengah digali. Saat sebelum masa tengah digali tu, apa yang berlaku? Macam-macam cerita yang berlaku ketika itu. Itu juga perlu dijaga. Sebab kita kena kembali kepada matlamat asal ziarah kubur ni, apa tujuannya? Selain daripada ia memberikan kelebihan hak seorang muslim ke atas seorang muslim yang lain, itu kan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 5. Jadi salah satu daripadanya itu itba'ul janaiz. Maknanya kita membawa jenazah itu sampai ke kubur, itu adalah hak
kepadanya. Tapi pada saat yang serupa, jangan sampai kita berada di kubur itu kita jadikan dia sebagai bahan cerita, nak bawa cerita, cerita macam-macam lah perkara-perkara yang berkaitan tentang soal dunia. Sedangkan Rasulullah mengingatkan pergi kubur ini nak mengingatkan kita tentang persoalan hari akhirat. Berkaitan dengan wanita tadi, kalau nak buat juga, asingkanlah dari sudut kedudukan dan juga supaya tidak berlakunya percampur adukan ketika itu, yang ditakuti akan membawa kepada dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, kemudian yang keenam, manusia tidak akan diberikan pahala atas sebab berlakunya musibah, tetapi akan diberikan berdasarkan niatnya dan ketabahannya dalam menghadapi musibah tersebut. Maknanya kerana ada musibah saya dapat pahala, tidak. Tapi soalnya Allah akan bagi pahala kepada kita berdasarkan kepada niat kita dalam menghadapi musibah tersebut. Ridha tak kita dengan Allah? Alhamdulillah ya Allah, kau berikan. Dalam hadis kita dahulu kan pernah berbicara bagaimana kisah seorang lelaki yang ketika itu seorang yang disayangi meninggal, kemudian dia mengucap alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Dan kemudian sesudah daripada itu dia mengucap kalimah alhamdulillah, Allah mengarahkan malaikat supaya membinanya sebuah rumah yang namanya rumah pujian di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sebuah istana dengan nama istana pujian. Ubnu lahu baitan fil jannah wasammuha baital hamdi. Nah, itu jelas sekali daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu Allah nak bagi markah pada kita berdasarkan kepada niat kita, ketabahan yang kita hadapi. Sejauh mana kita mampu untuk berhadapan dengan musibah tersebut. Kalau sekiranya kita hanya mampu untuk bertahan dalam tempoh yang sebentar, redanya kita pun sekejap saja kemudian berubah balik. Yalah, maklum saja ketika itu waktu yang paling mudah syaitan akan memasuki diri kita. Waktu itu waktu paling mudah untuk syaitan terus memberikan kepada kita. Sebab syaitan ini dia akan berusaha, dia akan cari ruang yang sesuai untuk dia masuk. Dan ketika itu dia akan ganggu. Sebab syaitan ini dia tak ada masa. Dia bagi mereka ini, kerja mereka hanyalah untuk menggoda manusia. Kerja manusia tidak begitu, macam-macam kerja yang kita fikirkan. Tapi syaitan hanya satu je, dia berjaya, itu alhamdulillah bagi syaitan. Sebab apa? Dia akan dapat cari teman-temannya nanti masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hatta termasuk orang-orang yang soleh, imam pun diganggu. Kan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar azan memang syaitan lari. Tapi bila habis azan, syaitan datang lagi. Tuh, tengok masuk sampai ke imam, dia ganggu imam tersebut. Time sembahyang tu yang duduk terupa tu, 3 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Ni dah baca tahiyat awal ke belum? Sudah. Kan kadang berlaku demikian. Makmum selamat lah sebab dia kata apa? Sebab yang menanggungnya imam. Imam tanggung tak apalah, makmum tak jadi masalah. Imam selalu bersalah. Tuk imam tunggu tengok makmum apa respon kat belakang. Tengok yang berlaku ya. Wallahu a'lam. Baik. Itu kerja. Justru itu, jaga niat kita, perbetulkan niat kita supaya keadaan diri kita ini sentiasa berada dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selain daripada itu juga bertolak ansur dengan orang yang ditimpa dengan musibah dan juga alasan-alasan yang telah pun diberikan. Dalam Islam ni, Islam ajar kepada kita, sebelum kita menghukum kepada seseorang, kita kena tahu apa masalah yang dihadapi. Sebab itu jangan kita tengok seseorang ni, maknanya kena ada sifat tolak ansur. Sifat tolak ansur itu penting. Tengok dahulu apa masalah yang berlaku. Jangan terus menghukum. Kerana itu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terlupa nama sahabat tersebut. Lantas ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asyaj ibn Qais kalau tidak silap namanya. Asyaj ibn Qais ketika itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fika khaslatain yuhibbuhumullah. Wahai Asyaj, sesungguhnya kamu memiliki dua sifat yang Allah suka kepada kamu. Siapa dia? Apa dia sifat tersebut? Al-hilmu wal-anah. Al-hilmu itu sifat dia tak cepat marah. Bila orang semua berkata dengan sesuatu yang tidak baik, sabar dahulu, dia fikirkan apa sebenarnya baik dan buruk kalau dia bertindak ketika itu. Itu hilim. Hilim ni artinya bertimbang rasa lah, maksudnya bertolak ansur. Saya tak pasti. Kita nak bahasa yang lebih mudah. Sebab kalau diterjemahkan dalam bahasa kita lemah lembut, saya rasa tak sesuai. Hilim ni, maksud al-hilmu ni, dia tidak akan segera menghukum seseorang itu yang telah mengganggu ataupun menyakiti dirinya. Sebaliknya, dia akan bertindak sesudah daripada itu. Fikirkan tentang baik dan buruk atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Ini namanya al-hilim. Dan yang kedua, al-anah. Anah ni tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu kerja-kerja dalam kehidupan tersebut. Bertindak dalam keadaan tidak tergesa-gesa. Wallahu a'lam.
Baik. Jadi dalam hal ini Rasulullah tidak marah. Rasulullah tahu, oh dia berlaku demikian sebab anaknya meninggal, tak apalah. Terus baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan akan wanita tersebut. Baik. Habis. Dan selain daripada itu, menarik juga dalam hadis ini, ada di kalangan pengarang kitab ini menyatakan, antara lain pula disebutkan tentang, kalau kita melihat tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana wanita tersebut dia pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tak ada sesiapa pun yang menghalang, sedangkan Rasulullah adalah merupakan pemimpin ketika itu, orang yang besar. Kita nak pergi jumpa ni, appointment dah buat belum, tarikh berapa, hari bulan, siap. Padahal dia dekat dalam lah. Kita yang penting ada appointment dulu. Tak ada appointment tak boleh jumpa. Nah, dalam hal tersebut ulama mengatakan, berdasarkan kepada hadis ini, orang yang diberikan sesuatu amanah dan juga tanggungjawab, maknanya janganlah dia sampai menyusahkan orang-orang yang ingin bertemu dengannya. Seperti mana yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada bawab. Bawab ni orang yang menjaga. Kalau di Mesir ni tuan-tuan, kami belajar di sana memang disebut dengan bawab-bawab ni, dengan pakai jubah, dia jaga kat pintu bawah tu. Nak pergi mana? Saya nak jumpa sekian, dibenarkan naik dan sebagainya. Ini bawab ni. Pernah satu ketika dahulu kami bergaduh dengan tuan rumah. Banyaklah kes dahulu, salah satunya bergaduh dengan tuan rumah sebab tuan rumah dia menjanjikan sesuatu yang tak sama dengan apa yang telah kami buat dalam agreement tersebut. Jadi waktu tersebut bila tuan rumah tak ada, kami bercadang nak tinggalkan rumah tersebut tanpa pengetahuan. Rupanya dia dah buat deal dengan bawab tersebut. Dia kata kalau si fulan ni rumah tersebut nampak barang dia diturunkan tu, tahan semua. Memang kami kena tahan lah waktu tu, turun bawab dia, kena tahan. Tak boleh, tak dibenarkan. Terpaksa lah tunggu juga macam mana. Akhirnya kami kena bayar juga lebih daripada itu. Nak keluar juga, tinggal, kena bayar lebih daripada itu. Itu memang berlaku. Dia pun pandai rupanya. Kita duk fikir-fikir juga macam mana caranya. Rupanya dia pun dah fikir awal lah. Wallahu'alam. Baik, para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara beberapa hadis ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis tersebut. Kemudian seterusnya daripada hadis Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada balasan bagi seseorang hambaku yang beriman di sisiku, dan di waktu aku mengambil, mematikan kekasihnya dari ahli dunia. Kemudian, ia mengharapkan keredaan Allah, melainkan orang itu akan mendapat syurga, riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Kalimah kekasih ialah sesiapa sahaja yang menjadi kesayangannya. Itu kalimah Safiyah tu. Safiyah diambil daripada kalimah istafa, safa. Safa ni maksudnya pilih, ya. Rasul al-Mustafa, nabi yang terpilih. Kita memilih seseorang yang kita sayangi. Asal maksudnya begitu. Sebagian ulama memberikan maksud sedemikian rupa. Sama ada yang dikasihi itu anak, isteri, ibu, ayah, saudara dan lain-lainnya, tetapi yang penting sesuatu yang paling dicintai ketika itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam hadis yang kita bicarakan dahulu itu tentang bagaimana dia menantikan untuk menunggu-nunggu kelahiran anak. Tiba-tiba anak lahir, waktu itu Allah tarik nyawanya dan bertemu dengan Allah. Bayangkan kalau sampai 10 tahun terasa kehilangan menantikan anak. Ya, yang pertama, kalau katakan balik raya asyik ditanya bila nak dapat anak dan sebagainya. Yang kedua pula, saat ketika dia menantikan waktu itu dah bagi tahu dah kepada ahli keluarganya, masuk dalam grup WhatsApp family itu. Jadi bila masuk sahaja dalam grup tersebut tu dah bagi tahu ni sekian tarikhnya akan memperoleh anak. Ditakdirkan seminggu sahaja dapat hidup. Jadi betapa sedihnya orang seumpama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiburkan bersandar kepada hadis ini untuk memberikan suatu ketabahan kepada mereka yang ditimpa dengan hal tersebut. Baik, dalam hadis ini para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis tersebut, di mana kata para ulama, iaitulah sebesar-besar a'zamul masaib, sebesar-besar musibah yang menimpa
Insan itu iaitulah apabila mereka kehilangan orang yang paling dicintai. Itu musibah yang paling besar dalam kehidupan manusia. Nak banding dengan apa pun keadaan, tetap musibah yang paling besar dalam kehidupan kita apabila orang-orang yang kita cintai dan kasihi itu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam membawakan hadis umpama ini. Rasulullah tak bawa cerita tentang hilangnya harta, Rasulullah tidak bawa tentang cerita hilangnya pangkat dan sebagainya, tapi bila hilangnya seorang yang dikasihi, itu akan menimbulkan sesuatu kesedihan yang keterlaluan berlaku dalam kehidupan manusia. Apatah lagi kalau dalam hidup di zaman jahiliyah. Dalam surah Nisa itu kan banyak yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang wanita tersebut, dan saya telah memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang kisah mereka dahulu. Sebab apabila seorang suami yang meninggal ketika itu, isteri-isteri akan merasa takut dan gerun. Sebab apa? Sebab ketika itu mereka akan menjadi hamba kepada anak-anak tiri masing-masing. Sebab seorang ketika itu kalau dia berkahwin lebih daripada 10 orang, ada yang berkahwin sampai 11 orang. Kita dah bicara dahulu yang kisah dulu kan, saya pun tak ingat siapa nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bila mana jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah minta supaya diceraikan bagi isterinya yang lebih daripada 4 orang. Kamu boleh ambil 4 orang je, buat pilihan daripada 10 orang isteri yang ada tu, yang boleh hanya 4 orang. Jadi yang lain-lainnya semua diceraikan, tapi hubungannya tetap baik. Jumpa dalam satu walimah ketika itu, bertemu dalam satu majlis, tanya apa khabar keadaan kamu dan sebagainya dalam keadaan demikian. Artinya saat ketika itu mereka berkahwin lebih daripada 4 orang, dan pada saat ketika meninggalnya suami, mereka terlalu takut sebab mereka akan dijadikan sama ada isteri kepada anak tirinya, ataupun mungkin yang kedua dia akan menjadi hamba yang akan sentiasa ditahan. Kalau dia berkahwin dengan orang lain, maka harta-harta mahar ataupun pemberian daripada pihak suami yang akan berkahwin dengan ibu tirinya ketika itu akan diberikan kepadanya. Ibu tiri tidak dapat apa-apa. Ataupun mungkin menanti, tengok-tengok usianya dah tua, tunggu meninggal terlebih dahulu, harta pusaka tinggalan daripada si isteri tadi, pada ibu tiri tersebut, itu akan diambil oleh anak lelaki tirinya ketika itu. Subhanallah. Ini penindasan yang berlaku pada zaman tersebut, termasuklah anak-anak yang belum balik, anak-anak kecil. Sebab itu Allah membicarakan dalam surah An-Nisa berkaitan dengan wanita dan berkaitan dengan anak yatim. Puncanya apa? Itulah yang berlaku sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, orang yang kafir, sebanyak mana pun kebaikan yang dilakukan, tetap tiada sesuatu pun pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini sifatnya adalah umum. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyebut secara khusus, mali abdil mukmin, tiadalah bagi seorang hamba yang beriman. Maknanya Allah akan bagi balasan kepada orang yang beriman sahaja. Orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedih juga sebab dia memiliki perasaan tapi tidak mendapat pahala dan tidak dapat sesuatu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis itu ustaz, kalau dia buat baik itu macam mana pula balasan yang Allah berikan? Timbul soalan. Orang-orang yang beriman ni imannya sahaja hebat tapi akhlaknya tak baik, contoh. Katakan begitu. Sementara mereka ni masya-Allah disiplinnya bagus, amanahnya bagus, sifatnya bagus, kebaikannya juga banyak, dia banyak membantu manusia, takkanlah tak dapat apa-apa pun dalam kehidupan mereka? Jawapannya ini berdasarkan kepada hadis riwayat daripada Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Anas ibn Malik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kafira idza amila hasanatan at'ama biha ta'matan min ad-dunya wa ammal mu'minu fa innallaha yudakharu lahu hasanatuhu fil akhirah wa yu'aqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Seorang yang kafir apabila dia melakukan kebaikan, orang yang kafir bila mereka melakukan kebaikan semasa berada di dunia, Allah akan memberikan kepadanya at'amallahu at'ama biha ta'matan minad dunya. Allah akan bagi kepadanya makanan di dunia. Maksudnya Allah bagi rezeki pada mereka. Mereka buat baik, mereka dapat kebaikan mereka itu semasa mereka berada di dunia. Apa sahaja yang mereka lakukan, yang penting buat baik, tetap mereka akan diberikan kebaikan mereka semasa berada di dunia, sebagai menunjukkan tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyimpan baginya akan kebaikannya itu di hari akhirat. Segala kebaikan yang dilakukan itu akan disimpan di hari akhirat. Dan yang kedua, wa yu'aqibuhu rizqan fid dunya.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengisi ataupun memberikan kepadanya rezeki semasa berada di dunia ini atas ketaatan yang dilakukan. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surah Tahrim kan? Saya terlupa surah mana. Tetapi Allah mengatakan dalam ayat tersebut, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyelesaikan segala permasalahannya dan Allah memberikan rezeki di mana sahaja yang tidak mampu untuk dihitung akan rezeki tersebut. Baik. Jadi kelebihan itu ada pada orang-orang yang beriman, rugi bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, orang yang bersabar akan diganjari dengan sesuatu yang tidak dapat dihitung. Ini balasan bagi mereka yang bersabar. Kita buat baik dalam apa juga kebaikan kita, ada balasan yang Allah berikan. Dengan catatan, contohnya macam bersedekah 700 kali ganda. Ada bilangan. Baca Al-Quranul Karim. Baik tak kita baca Al-Quran? Baik. Satu huruf dapat 10 kali pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam bab sabar, satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ke atas orang-orang yang beriman kepada Allah, dia dapat melahirkan sifat sabar atas ujian daripada Allah. Allah bagi ganjaran yang tidak mampu dihitung. Apa ganjaran dan kelebihannya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adapun orang-orang yang bersabar itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kepada mereka itu tanpa dapat dihitung, diketahui daripada mana ataupun sejauh mana pemberian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sabar kita dengan ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, minta selalu pada Allah agar Allah menjelmakan kita dengan sifat yang sabar. Allahumma afrigh alaina rabbana afrigh alaina sabra. Sambungan. Tak ingat dah doa tersebut. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin. Alhamdulillah. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabra. Curahkan ke atas kami ini akan sifat sabar. Afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana, dan tetapkan pendirian kami. Itu asalnya sabitkan, tetapkanlah akan kaki kami. Maksud kaki itu pendirian kita lah, jangan berubah-ubah. Wansurna 'ala al-qaumil kafirin, dan bantulah kami ke atas kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ni selalu baca. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin. Baik. Selain daripada itu juga memperlihatkan limpahan kurniaan Allah dengan menggantikan ganjaran pahala yang amat besar atas kesabaran hamba-hambanya. Jadi dengan peristiwa yang berlaku dalam hidup kita, ujian daripada Allah, sebenarnya Allah nak menunjukkan tanda rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau seorang bos, sekiranya seseorang itu berlaku sesuatu kerugian dalam hidupnya, rumah terbakar dan sebagainya, apakah menjadi kewajipan kepada mereka itu untuk memberikan kepada orang yang ataupun kepada pekerja-pekerjanya yang terbakar ketika itu? Dia terpulang pada dirinya. Saya nak bagi, terpulanglah pada saya, bukan merupakan satu perkara yang wajib. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah bagi ujian kepada kita, wajib untuk Allah berikan sesuatu yang terbaik gantinya kalau sekiranya dia redha dengan setiap pemberian-pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan mampu untuk tabah dan sabar atas segala dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat rahmah. Sifat rahmah. Ada kan di sini nama rahmah? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sifat rahmat ini, rahmat Allah, Allah buktikan caranya bagaimana. Ada rahmat Allah itu dengan sebab keselesaan yang Allah berikan pada kita, itu rahmat daripada Allah. Tapi ada kalanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita sentiasa teruji. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi pahala lagi. Diuji lagi dapat pahala. Uji lagi pahala. Daripada dalam keadaan tidak teruji ketika itu, pahala tak dapat. Tapi bila diuji, Masya Allah, Allah nak bagi kepada kita sifat ataupun pahala dan ganjaran-ganjaran yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah sebagai tanda rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah yang Allah katakan, kita sebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Memang pemurahnya Allah Subhanahu wa taala bila mana kita dapat menerima segala dugaan-dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Hadis ini juga merupakan dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa di atas segala-galanya, namun perlu difahami bahawa setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala membawa kepada kebaikan dalam hidup ini.
Jadi dalil dalam hadis ini nak mengatakan yang berkuasa dalam hidup kita ni adalah Allah. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan kita. Kita tak memiliki kekuasaan apa-apa pun. Ni alhamdulillah pagi ni kita datang dalam keadaan sihat. Siapa yang bagi kesihatan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita mampu mendengar, kita dapat melihat, kita dapat tersenyum, kita dapat bercakap. Apa lagi? Segala keinginan kita dapat lakukan, sebenarnya itu yang bagi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza maritta fa huwa yashfin. Kalau sekiranya kita sakit, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ubat-ubat yang diberikan oleh doktor itu hanyalah sekadar sebab. Tapi belum tentu sebab tersebut itu akan menyebabkan kita sihat. Ada orang yang makan ubat, dia tak baik-baik langsung pun. Pergi kan tu, Allah ni ubat ni tak kuat ni doktor. Dan sampai tahap kita dah timbul ketika itu, oh ni kalau pergi ke klinik sekian ni memang makan ubat tersebut ni tak baik-baik. Sebab apa? Pengalaman 2-3 kali jumpa dengan doktor tersebut tak baik-baik. Nah, doktor bagi ubat dia berdasarkan kepada kajian yang dibuat. Tapi kadang-kadang ubat tersebut tidak memberikan kepada kita penyembuhan. Sebab apa? Kerana Allah telah pun mengatakan dalam Al-Quran, apabila kamu sakit, yang menyembuhkan penyakit kamu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, yang berkuasa ataupun Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menurunkan sesuatu kepada kita. Tetapi setiap yang kita rasa keburukan dalam hidup kita tu, hakikatnya itu adalah kebaikan yang sebenarnya Allah nak berikan kepada kita. Sebab setiap tindakan daripada Allah, tak ada satu tindakan pun yang membawa kepada keburukan. Tindakan manusia bila mereka bertindak, ada kalanya baik dan ada kalanya buruk. Itu tindakan manusia. Tapi tindakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya baik belaka ke atas hamba-hambanya dan juga makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh peperangan, kita tengok surah Al-Baqarah ayat 216. Ada kan Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa asa an takrahu syai'a kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan kepada kamu itu untuk berperang. Saat ketika itu apa yang berlaku? Wa huwa kurhul lakum, tetapi peperangan itu sesuatu perkara yang kamu tidak sukai. Dan ketika itu Allah mengatakan, kemungkinan sesuatu yang kamu tidak sukai baik bagi kamu dan sesuatu yang kamu sukai itu buruk bagi kamu. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Allah tahu tentang hal dalam kehidupan kita. Peristiwa yang berkait itu dalam peperangan, begitu juga dalam hidup berkeluarga di antara pasangan suami isteri. Dia tak ada hidup pasangan suami isteri ini baik belaka. Termasuklah dia tuan guru ke siapa pun, dia akan menghadapi tentang permasalahan hal tersebut, ujian dalam kehidupan. Ada ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tempoh masa bertenang ketika itu dalam menghadapi cabaran-cabaran dan kerenah tersebut. Allah rakamkan dalam surah An-Nisa ayat ke-19, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihinna khairan katsira. Ya, Allah mengatakan dalam ayat tersebut, mungkin kamu sekiranya benci dalam keadaan demikian, tetapi Allah menjadikan ke atas dirinya itu ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang kadang-kadang tidak diketahui. Yang buruknya satu, yang baiknya lebih daripada itu. Tetapi tidak pernah dilihat yang baiknya, yang dilihat buruknya. Tak kira lelaki ataupun perempuan, sama je kan? Kita melihat kadang-kadang yang buruk baru sekali kecil, tapi yang baiknya banyak itu tidak langsung kita melihat tentang kebaikan tersebut. Tetapi dalam hal yang demikian itulah waktu itu kita akan melihat segalanya buruk-buruk belaka. Yang baik semuanya hilang belaka dalam pemikiran kita. Nah, Allah ingatkan dalam Al-Quranul Karim tentang hal tersebut. Nah, baca ayat tersebut, surah An-Nisa ayat 19 tu. Tutup, dok ingatkanlah sama ada para suami ataupun isteri, kita ingatkan bersama diri kita supaya kita dapat mengingati Allah jadikan setiap ujian itu ada kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian seterusnya kita melihat kepada hadis berikutnya. Okey. Allah sebut dalam hasiban nas ay yutraku ay yakulu amanna wa hum la yaftanun. Itu khusus kepada seluruh manusia. Dia bukan hanya sekadar orang yang beriman. Apakah manusia itu mengira hasiban nas ay yutraku? Apakah manusia itu akan mengira mereka itu akan ditinggalkan sedangkan mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ayat itu merujuk kepada seluruh manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini memang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak beriman ketika itu diuji tentang soal iman mereka
ataupun permintaan daripada Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran, mula-mula sekali tuan-tuan kita baca dalam surah Al-Baqarah, ayat yang Allah sebutkan, saya tak ingat ayat yang keberapa belas tu. Dia dalam permulaan, selepas Allah selesai cerita tentang tiga golongan orang yang beriman, Allah bawa cerita tentang orang yang kafir, dan kemudian Allah bawa cerita 13 ayat berikutnya itu cerita tentang orang munafik. Sesudah daripada itu, kalau tidak silap ayat yang ke-20, Allah kata apa dia? Allah menyatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum allakum tattaqun. Alhamdulillah, semua hafal belaka. Tapi ayat maknanya faham ke tak faham? Allah mengatakan dalam ayat tersebut, wahai manusia, Allah rujuk pada wahai manusia, tiba-tiba Allah kata ubudu rabbakum, sembahlah kamu. Memang Allah jadikan manusia itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah ceritakan dalam ayat tersebut tu apa nikmat, kenapa kita wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allazi khalaqakum. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu. Subhanallah. Allah ingatkan dalam ayat tersebut tu, ingat dulu kalau kamu tak ada, apa yang boleh kamu buat? Langsung tak ada. Alhamdulillah, Allah wujudkan kita di muka bumi ni, kita boleh buat apa sahaja. Kalau kita tak ada, belum tentu kita ada dalam syurga. Langsung tak wujud. Surah Al-Insan Allah ingatkan kan? Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Dulu kita langsung tidak dikenali, tapi Allah muliakan kita menjadi orang yang akan mentadbir muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, itu kelebihan. Kemudian selain daripada itu, Allah jadikan kita ni di muka bumi ni, Allah ingatkan, ingat dulu kamu tak ada, Allah ciptakan kamu, sembahlah akan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Di hujungnya Allah kata, mudah-mudahan dengan kamu menyembah dan beribadah kepada Allah, kamu akan menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, kemudian dalam hadis berikutnya, hadis yang ke-9, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa'ahbaraha annahu kana azaban yab'athuhu Allahu ta'ala ala man yasha faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fi at-ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Lalu beliau memberitahukan bahawa sesungguhnya ta'un itu adalah sebagai siksaan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang dikehendaki olehnya. Jadi jelas sekali seakan-akan hadis ini nak mengingatkan, ada kalanya musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebab Allah nak menghukum atas dosa yang kita lakukan. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adabil akbari la'allahum muslimin, la'allahum, surah pagi tadi ni, pagi tadi, la'allahum yarji'un. Kami berikan azab wala nuziqannahum, kami berikan azab kepada mereka, adabil adna kan, wala nuziqannahum minal adabil adna, azab yang terdekat. Azab apa dia? Azab dunia lah. Dunal adabil akbar. Tanpa azab yang terbesar, azab terbesar di mana dia? Azab akhirat. Jadi Allah memang kenakan ujian tersebut semasa kita berada di dunia. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka akan kembali semula untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali maknanya Allah berikan kepada kita sesuatu ujian ataupun sesuatu musibah itu ada kalanya kerana nak menghapuskan dosa kita. Kalau kita terima daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala uji, nak mengazab kita ni supaya kita kembali semula kepada Allah. Allah ni Allah jadikan jerbu ni, ingat-ingat baliklah jerbu ni berlaku. Contoh, samping salah menyalah tu satu kerja lain lah, tapi yang penting apa yang perlu kita buat ni, minta istighfar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, takut-takut dengan apa yang berlaku ini sebagai punca kerana kerosakan maksiat yang banyak dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jadi kita kena beringat tentang hal-hal tersebut, tentang perkara-perkara yang berlaku itu, nak mengingatkan kita tentang persoalan Allah Subhanahu wa taala akan menarik nikmat yang kita ada. Innal 'abda la yuhrama rizquhu bi dhanbin yusibuh. Sesungguhnya seseorang hamba itu akan diharamkan untuk mendapat rezeki daripada Allah
disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Baik. Itu. Kemudian apa lagi dalam hadis ini? Disebutkan juga, tetapi juga sebagai rahmat yang dijadikan oleh Allah, dikirimkan oleh Allah kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya, tetapi juga sebagai rahmat yang dijadikan oleh Allah kepada kaum mukminin. Tengok, ta'un itu diazab, Allah bangkitkan kepada sesiapa dikehendaki, tapi bagi orang yang beriman dia adalah merupakan satu rahmat. Rahmatnya apa dia? Rahmatnya pertama, dibuang dosa kita dengan sebab musibah tersebut. Rahmat yang kedua, sebab Allah nak bagi pahala kepada kita, semakin bertambah pahala dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sekali dalam hidup kita tu ada dua perkara penting. Allah turunkan bala ataupun Allah turunkan ujian kepada kita. Pertama, Allah nak hapuskan dosa kita. Yang kedua, tujuannya kerana Allah sayang kepada kita, Allah nak tambahkan lagi pahala kepada kita. Bagaimana cara kita nak menghadapi dalam setiap dugaan-dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka tidak seorang hamba pun yang ditimpa oleh ta'un kemudian menetap di negerinya sambil bersabar dan mengharapkan keredaan Allah, serta mengetahui bahawa ta'un itu tidak akan mengenainya kecuali kerana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuknya, kecuali ia akan memperolehi seperti pahala orang yang mati syahid. Ada dalam hadis yang mengatakan bila kita berada dalam sebuah tempat yang ditimpa dengan ta'un itu, jangan keluar. Orang yang berada di luar, jangan masuk ke tempat tersebut. Itu kan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kisah Saidina Umar dengan Abdullah Al-Jarrah tu, Ibnu Al-Jarrah. Siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang ketika itu mereka nak masuk ke bumi Syam. Jadi waktu itu Saidina Umar difahamkan ada taun sedang menimpa penduduk yang berada di Syam. Kemudian Saidina Umar kata, kalau begitu kita tak boleh masuk. Lantas kata daripada Abu Ubaidah Al-Jarrah radiyallahu anhu, beliau mengatakan, kenapa kita tak nak masuk? Tawakal kepada Allah, serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala Allah telah tetapkan kepada kita sama? Rasulullah kata, Sayyidina Umar Al-Khattab radiyallahu anhu, nafirru min qadarin ila qadar, ya? Kami ini larikan diri daripada satu qadar Allah Subhanahu Wa Taala kepada qadar yang lain. Satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada satu ketetapan yang lain. Dua-duanya adalah qada dan qadar. Sebab apa? Kerana teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kalau ada ketika itu jangan kita masuk. Sementara yang berada di dalam kenapa tak boleh keluar? Sebab dia sudah pun dijangkiti dengan penyakit tersebut. Nanti penyakit seumpama itu juga akan merebak dengan sebab penyakit-penyakit tersebut ini adalah penyakit yang bersifat jangkitan. Dia boleh merebak ataupun pergi ke satu kepada seseorang dan seorang yang lain, itu akan menimbulkan lagi mudarat dalam hal tersebut. La darara wa la dirara. Tidak ada sesuatu yang boleh memudaratkan dan tidak ada sesuatu yang memudaratkan orang lain. Tidak ada sesuatu yang mudarat dan memudaratkan akan orang lain. Baik. Kemudian pengertian hadis ini, seseorang yang berada dalam daerah wabak tidak boleh melarikan diri keluar daripada daerah, sebagaimana seorang yang masuk ke daerah wabak harus kembali dan tidak boleh masuk ke daerah tersebut. Kemudian kesabarannya mempertahankan diri dalam daerah wabak dengan keyakinan bahawa ajal sudah ditentukan dan tidak boleh berubah oleh ada ataupun tidak adanya wabak, itulah yang menyebabkan ia mendapat pahala syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ambil beberapa pengajaran-pengajaran yang saya tidak sempat untuk menterjemahkan catatan di sini, tetapi kita akan lihat apa yang disebutkan oleh pengarang kitab. Afadal hadis. Di antara faedah hadis yang dapat kita ambil daripada hadis tersebut. Okey, daripada hadis tersebut, yang pertama kata Ibnu Allan. Beliau mengatakan, qala Ibnu Allan, idza kana qasdul mu'mini thawab Allah wa raja'a maw'udihi wa 'arifan annahu law waqa'a bihi at-ta'un fa bi taqdirillah wa in sarafa 'anhu fakadhalika wa huwa ghairu muttajir law waqa'a bihi muta'ammidan 'ala rabbih fi hali sihhatihi wa saqami kana lahu ajrul syahid. Ibnu Allan mengatakan, apabila seseorang itu berniat untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga raja'a dan mengharapkan akan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengetahui sesungguhnya kalau sekiranya ta'un itu berlaku terhadap dirinya, itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya dia berpaling daripada ta'un itu juga, yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Tiba-tiba lari pun kena ta'un juga, berada di dalam pun ta'un juga. Dalam keadaan demikian, wa huwa ghairu muttajir, dan dia tidaklah muttajir. Muttajir ni artinya jemu, maksudnya tidak berputus asa dalam hal tersebut kalau sekiranya berlaku pada dirinya. Mu'tamidan ala rabbih, dan dia berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada dia sihat ataupun sakit. Maknanya segala-galanya itu diserahkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dia akan memperolehi pahala syahid. Artinya apa dia? Penting kepada niat yang perlu kita letakkan dalam diri kita. Segala-galanya Allah dah tentukan. Rasulullah dah mengajar pada kita, kalau dah terkena ni duduk di dalam ni, soalnya yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan segala-galanya itu sama ada sihat ataupun tidak juga telah pun ditentukan oleh Allah. Sekiranya meninggal ketika itu, dia dianggap sebagai orang yang syahid. Syahid apa, dunia ke syahid akhirat? Syahid dunia ke syahid akhirat? Syahid akhirat. Bukan syahid dunia. Syahid dunia dia tidak dimandikan. Ya, dia tidak dikafankan. Itu syahid dunia. Maknanya disaksikan semasa berada di dunia. Yang mereka ini dianggap sebagai syahid di hari akhirat kelak. Sembahyang tetap disembahyangkan, tapi di hari akhirat kelak dia dikategorikan sebagai golongan orang-orang yang syahid. Masya-Allah. Dapat pahala syahid tersebut itu seronok. Kan kita dah bicarakan dahulu tentang kelebihan orang yang syahid, dia sudah pun diperlihatkan tentang habuan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala pada kita. Baik, kemudian as-sabir fit ta'un au ya ayu maradin yushbihuhu ya'manu min fattanil qabri. Orang yang bersabar dalam ujian ketika ditimpa dengan penyakit ta'un ataupun apa-apa penyakit yang menyerupai dengan penyakit tersebut. Macam-macam lah zaman sekarang penyakit yang bahaya apa dia? Kusta. Kanser. Kanser contoh. Penyakit kanser. Contoh, dah apa yang menyerupai maksudnya penyakit yang memang dia lebih dekat kepada kematian. Antaranya apa pun penyakit-penyakit tersebut lah. Sebab ta'un ni zaman Nabi SAW penyakit yang mendominasi masyarakat ketika itu. Zaman dulu tak ada kustanya, atau kusta memang disebut tapi jarang berlaku ketika itu. Ataupun penyakit kanser tak ada. Yang ada ketika itu antara penyakit yang dihadapi oleh mereka adalah penyakit ta'un. Baik. Ta'un ni kita sebut apa? Oh, kolera eh. Kolera bahasa kita. Baik. Maka kalaulah sekiranya dia sanggup, dia mampu untuk bersabar, ya'manu min fattanil qabri, maka dia akan aman daripada fitnah-fitnah ketika berada dalam kubur. Dia akan aman daripada fitnah ketika berada dalam kubur. Soalan-soalan, tak ada lagi soalan-soalan yang dikemukakan dengan soalan yang payah, ataupun akan ada siksaan-siksaan yang berlaku. Yang penting timbul sangka baik pada Allah, sabar atas dugaan yang ketika itu diterimanya. Bagi mereka yang menghadapi penyakit kanser juga begitu, sabar, Allah yang menentukan segala-galanya. Ya, kita kata ustaz, memanglah ustaz boleh cakap begitu. Nak cakap macam mana ustaz? Dah tanya pada ustaz, ustaz cakap gitulah. Jadi nak ustaz, kan ustaz nak kata apa pula kan? Matilah kamu, dah tak boleh, dah terima. Jadi saat ketika itu sabar atas segala ujian-ujian yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setiap daripada manusia itu pasti akan menghadapi ujian, dan setiap daripada ujian itu berbeza-beza mengikut kadar keimanan yang ada pada diri kita dan mengikut kadar sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Ingat, setiap ujian daripada Allah tidak pernah membawa kepada keburukan. Setiap ujian daripada Allah semuanya membawa kepada kebaikan, demi kebaikan. Baik, selain daripada itu, alal insani idza waqa'at ta'un fi baladin huwa fi baladin huwa fiha alla yakhruja minha kay la yankul al adwa ila ghairiha min al bilad. Ke atas manusia, maknanya pada mana-mana manusia apabila berlakunya ta'un pada negeri yang dia berada di dalamnya itu, maka janganlah dia keluar daripadanya supaya ia tidak memindahkan penyakit tersebut kepada orang yang lain yang berada di kawasan yang lain. Ini di antara sebab kenapa Rasulullah berkata demikian. Rasulullah berkata demikian itu bukan saja, Rasulullah tahu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Allah Subhanahu apa ni, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap mengikut nafsunya, tetapi berdasarkan kepada wahyu yang telah pun diturunkan oleh Allah. Macam contoh kisah seorang Arab yang ketika itu dia kencing dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kan? Kisah tersebut. Sahabat-sahabat Nabi kata, kurang ajar sungguh ni. Lelaki tersebut berani-berani tiba-tiba dia datang kencing. Dahlah tak minta izin, tak tanya kepada sesiapa, datang
kencing tersebut. Mungkinlah bagi mereka dianggap agaknya macam bilik tersebut tu, itu macam tempat tandas sahaja di tempat mereka mungkin. Jadi saat ketika itu sahabat Nabi SAW memang sudah memiliki sifat panas baran lah. Yang ada Saidina Umar, beberapa sahabat yang lain ini tidak beradab langsung depan Nabi SAW. Maknanya kalau sampai Nabi nampak tu memang depan-depan sungguh. Ketika itu berlaku sahabat ketika itu Rasulullah kata da'u, ya, biarkan dia. Biarkan dia dalam keadaan demikian. Kemudian Rasulullah kata tuangkan dengan zanubam minal ma', kan, satu bekas daripada air, tuangkan ke atas kencing tersebut supaya kencing tadi akan meresap. Sebab apa ni, lantai Nabi, masjid Nabi SAW itu adalah daripada pasir. Itu sahaja dia akan menyerap ke dalam. Baik, dalam keadaan demikian para hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kenapa tidak dilakukan sesuatu perkara kepada lelaki tersebut? Kurang ajar tu. Dah kencing di masjid Nabi SAW, masjid Nabi, dalam keadaan demikian, yang kencing itu bukan kanak-kanak usia 2-3 tahun, tapi ini bapa kepada kanak-kanak tersebut, kan? Okay. Sebabnya apa? Sebab dalam hal demikian, kalaulah sekiranya Rasulullah SAW membenarkan untuk dipukul, pertama menyebabkan dia terkejut. Lelaki tadi tengah kencing terkejut. Bila terkejut, apa yang akan berlaku? Dia akan menyebabkan ketika itu penyakit. Pertama, penyakit akan berlaku kepada dia lah. Tengah relax waktu itu, tengah buat yang kecil, tiba-tiba dikejutkan, memang terkejut langsung. Macam kes yang sekarang ni sedang viral, orang buat prank, ya. Prank-prank tu prank. Apa prank tu? Buat kejutan tersebut, kan? Tengah berada di tandas, tiba-tiba letaklah tikus bergerak di bawah, ya. Ataupun laba-laba yang besar tu kan sedang bergerak, terkejutlah orang yang berada dekat dalam. Tinggal sampai keadaan demikian. Baik. Dalam keadaan demikian itu dilarang dalam Islam. Sebab apa? Dia memberikan mudarat kepadanya. Satu. Yang kedua, sebab apa? Yang kedua, nanti kalau sekiranya dalam keadaan demikian dia meninggalkan, ketika dia berdiri ketika itu dikejar, kencing dia mungkin menitis ke tempat yang lain, bukan sekadar pada satu tempat. Patutnya satu tempat saja yang dibasuh ni, semua tempat, kerana dikejar oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Habis kesian pada orang yang akan membersihkan ketika itu. Justru daripada itu mudarat akan menjadi lebih besar. Begitulah juga dalam kes umpama ini, mudarat akan menjadi lebih besar jika sekiranya penyakit tersebut itu dia bergerak ke tempat yang lain, menyebabkan ketika itu masyarakat yang lain juga akan ditimpa dengan penyakit tersebut. Baik. Ini yang disebut dengan istilah kuarantin, ya. Dikuarantinkan mereka itu supaya tidak merebak penyakit tersebut kepada orang lain. Okey. Kemudian selain daripada itu disebutkan la yaktasir ajru asy-syahidi 'ala man qutila fil jihad wa innama yashmulu unasan katsirina minhum al-mut'anun wal-ghariq wan-nufasa wa ila akhirih. Jadi tidak terbatas pahala syahid itu kepada mereka yang mati dengan sebab berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pahala syahid itu dia juga terlibat kepada manusia yang ramai, antaranya mereka yang diserang dengan penyakit taun, mereka yang tenggelam, al-gharik, mereka yang tenggelam di lautan contohnya, ataupun tempat-tempat mana pun tenggelam ketika itu, ataupun wanita-wanita yang nifas, maknanya datang nifas ketika itu meninggal lepas kelahiran anak, ya. Jadi pada saat tersebut meninggal, bertemu dengan Allah, mereka syahid. Tapi dengan syarat, pertama dia mestilah redha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya yang penting berdasarkan kepada niat kita, sebab yang akan ditanya nanti berdasarkan pada niat kita. Buat baik, kalau niatnya tak baik, rugi. Kita dah cerita dahulu berkaitan dengan bab niat, kan? Kisah bagaimana orang yang bersedekah, kisah bagaimana orang yang berjihad di jalan Allah, mereka yang membaca Al-Quran, semuanya bagus belaka. Tiba-tiba masuk dalam api neraka kerana niatnya tadi, kerana riak, sebab sombong, ujub, nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya, akhirnya rugi segala amalan-amalan tersebut. Samalah dalam hal ini. Waktu niat saja kita minta pada Allah, doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kau matikanlah aku ini dalam keadaan aku syahid kepadamu, ya Allah. Tak salah. Cuma orang kadang-kadang bila sebut syahid itu nampak perang je. Ya Allah. Perang. Hakikat syahid itu lebih daripada itu, ya. Penyakit-penyakit ni datang pergi ke majlis ilmu ni. Tiba-tiba tersedak tadi. Duk makan kuih kat situ, dia makan tersedak meninggal. Tak makan ketika itu. Yalah, nampak kebetulan sedak waktu tu, dia ambil lah 2-3 lah. Tak makan, kan. Sedak, terlupa nak minum, tersedak meninggal. Meninggal syahid. Sebab, tapi dengan syarat, dia datang tadi bukan kerana nak makan tu. Kalau datang nak makan, tak dapat lah. Dia datang tadi semata-mata dia nak mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah akan berikan juga pahala tersebut. Baik, itu catatan yang disebut di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Baik, sedikit saya nak cuba kerekut ada dalam pandangan yang lain di kalangan para ulama.
Okay. Antaranya disebut dalam kitab Ruhun wa Rayyahin. Dalam kitab ini juga disebut, antaranya dapat diambil panduan daripada hadis tersebut, fadlus sabri wal ihtisab. Fadlus sabri wal ihtisabi fahuma mutalazimani wa idza aradal abdu nailal ajri ala sabri fala budda an yakuna sabrahu lillahi la limasalihi dunyawiyatin la limasaliha dunyawiyatin. Kelebihan bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala itu kepada Allah, dua perkara ini dua sifat yang saling lengkap melengkapi, mutalaziman. Dia mesti ada dua. Yang pertama sabar, yang kedua timbul harapan, tak apa Allah yang memberikan ganjaran kepada aku, aku serahkan segalanya kepada-Mu ya Allah, aku mengharapkan pahala kepada-Mu hai Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang hamba itu ingin mencapai pahala di atas kesabaran itu, maka hendaklah dijadikan kesabarannya itu hanya semata-mata kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kemaslahatan dunia, bukan disebabkan masalah dunia. Sebab apa nak sihat tadi sakit, nak sihat ni sebab fikir nak kerja ni, nanti aku tak kerja ni macam mana keadaan diriku, anak-anakku, terfikir tentang persoalan dunia. Tidak, semuanya diletakkan semata-mata kerana Allah, di sanalah akan dapat pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahabbahu Allah taala ibtalahu liyadfa'a anhu makruhan aw yukaffira anhu dhanban aw yarfa'u lahu darajatan fid dunya wal akhirah. Man ahabbahu Allah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sayangi, pasti Allah akan menguji mereka. Setiap orang yang Allah sayang, Allah akan uji ke atas dirinya. Pernah berlaku dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang ketika itu sakit. Saya terlupa hadis itu, tetapi Rasulullah pernah mengatakan, waktu itu ditanya kepadanya lelaki tersebut, bila Rasulullah datang, ya Rasulullah, doakan aku ini agar aku sembuh daripada penyakit. Ud'u Allah an yu'afiyani. Ya Allah, doakanlah wahai Rasulullah, doakan pada Allah agar aku disembuhkan. Jadi saat ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam bagi pilihan. Pertama, boleh sahaja aku doa pada Allah, kamu akan sembuh daripada penyakit yang sedang kamu hadapi. Tapi kalau sekiranya kamu sabar dan tabah atas penyakit yang kamu hadapi ini, lakal jannah, bagi kamu itu adalah syurga daripada Allah. Akhirnya kata sahabat tadi, tak apalah, kalau begitu keadaannya, aku lebih rela untuk dibiarkan penyakit tersebut berada pada diriku ini, kerana aku begitu mengharapkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, Allah akan uji, liyadfa'a anhu makruhan, dengan Allah menolakkan kepadanya sesuatu, tujuannya adalah liyadfa'a anhu makruhan, untuk Allah Subhanahu wa taala menolakkan kepadanya sesuatu perkara yang dibenci. Maksudnya Allah akan memberikan kepadanya, diuji kepadanya itu dengan meletakkan sesuatu perkara yang tidak disukai dalam hidupnya. Apa yang tidak disukai? Banyak perkara-perkara yang tidak disukai dalam hidup kita ni, banyak. Antaranya, kita tak suka untuk menjadi manusia yang sakit. Kita tak suka untuk menjadi manusia yang papa kerana. Kita tidak suka untuk menjadi manusia yang dihina dan sebagainya. Itu kan sifat yang ada pada diri manusia. Tiba-tiba Allah uji dengan hal-hal yang sedemikian rupa, di mana saat ketika itu Allah mengatakan bahawa Allah akan sayang padanya, tetapi dia perlu untuk menghadapi segala ujian-ujian tersebut. Ataupun matlamat Allah menguji kepadanya itu, ya, Allah uji kepadanya itu untuk menghapuskan dosa-dosa yang ada. Bila Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya itu, Allah uji tujuannya kerana Allah nak menghapuskan dosanya. Ataupun mungkin bila Allah sayang kepadanya, Allah uji kepadanya itu untuk Allah mengangkat baginya darjat semasa berada di dunia dan juga di hari akhirat. Kadang-kadang Allah uji pada kita ni, Allah nak bagi sebenarnya sesuatu habuan semasa kita berada di dunia. Orang yang diuji, ada orang yang diuji pernah, saya ingat ada satu kisah yang berlaku ni, kisah ni kisah benar, orang kita lah, saya tak nak sebut siapa, tetapi ada dalam baru-baru ni ada diviralkan tentang kisah beliau. Jadi Allah takdirkan ketika itu, dahulunya dia kaya, ditakdirkan dia bankrupt dalam hidupnya, akhirnya menyebabkan dia sampai stres ketika itu sehingga dia tak ingat dirinya, dia tidur kat jalan, dia tidur dekat bus stop, sebab duit yang ada dalam akaun semuanya dah difrizkan, dah dibekukan. Dia tak boleh nak keluarkan. Akhirnya dia terfikir, macam mana apa saya nak buat ni? Duduk sampai 2-3 hari di bus stop. Dan akhirnya apa yang berlaku ketika itu, dia teringat balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia jaga balik tentang buat ibadah solat, dan kemudian dia mula untuk berusaha sedikit demi sedikit, dan dia kata alhamdulillah sekarang ni, yang memang asalnya ketika itu dia pergilah cari kerja sebab dia ada bakat. Ketika itu digunakan bakat tersebut, tapi orang menggunakan bakat tersebut itu untuk mengambil kesempatan.
Bukan untuk dia. Jadi akhirnya dia dapat satu kali pertama dia bertemu dengan sebuah syarikat, syarikat dia tipu dia, kali kedua dia buat lagi, tipu, kali ketiga dia berusaha lagi, segala-galanya diserahkan pada Allah. Bermula daripada hal tersebut, setelah dia berusaha, mula nama dia naik semula dan dia dapat melaksanakan kerja-kerja tersebut. Dan sekarang dia kata, alhamdulillah, dia dapat beli rumah balik, dia dapat beli kereta dia, dia dapat apa yang dia mahukan. Ketika itu mula meningkat. Sebab apa? Kerana sebenarnya Allah nak meningkatkan kedudukan dan darjatnya bukan sekadar semasa di hari akhirat, tetapi semasa dia berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah juga kalau, sebab itu dalam Al-Quran kita kena banyak baca Al-Quran, bukan baca tentang soal halal dan haram sahaja, baca kisah-kisah para anbiya. Nabi Yusuf AS itu di antara kisah yang paling menarik dalam kehidupan kita. Seorang anak yang kecil yang ketika itu tidak memiliki apa-apa pun kelulusan, tapi Allah dah jadikan dia seorang insan yang sentiasa kuat ikatannya dan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam perigi, terima je lah hakikat Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan hal demikian. Dijual menjadi seorang hamba, terima sahaja hakikat tersebut, tidak menolak, dan dia tidak pernah mendabik dada, aku ni anak Nabi ni dan sebagainya, tidak. Dan kemudian dalam saat demikian dijaga oleh tuan oleh Al-Aziz ketika itu, pembesar yang ada ketika itu. Dia duduk bersama dengan pembesar. Saat ketika itu dibesarkan, alhamdulillah Al-Aziz ni firasat, dia memiliki firasat yang baik. Ketika itu dia minta kepada isterinya, akrimi maswah asa ayyam fa'ana, ya, berikanlah kedudukan, hormatilah, muliakanlah dia. Mudah-mudahan dia dapat memberikan manfaat kepada kita. Alhamdulillah memang dapat memberikan manfaat. Tiba-tiba datang pula ujian ketika itu, godaan yang berlaku daripada isteri Al-Aziz, sehingga akhirnya dipenjarakan. Duduk di penjara dalam tempoh beberapa tahun ketika itu. Masya Allah, dalam tempoh masa yang lama, dan pada saat yang serupa, tiba-tiba dalam tempoh sepanjang berlaku itu, lebih kurang dalam puluhan tahun. Sebab dalam riwayat mengatakan Nabi Yusuf AS berpisah dengan ayahnya itu, ada riwayat mengatakan 80 tahun dan ada yang mengatakan riwayat 40 tahun. Itu riwayat yang berbeza-beza. Tak apalah, kita ambil yang dekat dalam tempoh 40 tahun. Itu bukan tempoh masa yang dekat, lama. Usia daripada setahun sampai 40 tahun. Tengok-tengok dah tua dah lah, 40 tahun dah. Tak perasan dengan usia tersebut. Bayangkan, sampai tempoh tersebut, waktu itu Allah bagi darjat dan ketinggian. Tengok-tengok ditawarkan. Dengan tak semena-mena, raja kata, kamu pilihlah jawatan mana yang kamu minta. Kamu nak. Allahu Akbar, ada jawatan tersebut. Buka terus. Bukan ada temuduga, tak ada temuduga. Terus dimulakan ketika itu raja kata, mintalah apa jawatan. Ija'alni, akhirnya Nabi Yusuf kata, ija'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim, ya. Ketika itu dia kata, jadikanlah aku ini orang yang akan dapat menjaga seluruh kewangan dan perbendaharaan di kota Mesir. Ketika ini aku adalah orang yang begitu amanah, dapat menjaga, dan aku adalah orang yang mengetahui. Subhanallah, sampai tahap tersebut raja kata, ambillah jawatan yang kamu nak. Dan ketika itu Allah mengatakan, ya tabawwa'u haitsu yasha', dia boleh berada di mana sahaja yang dikehendaki oleh Nabi Yusuf. Raja telah menyerahkan keseluruhan dari sudut ekonomi yang berada di Mesir itu berada di bawah tangan Nabi Yusuf AS. Subhanallah. Kenapa? Sebab bersabar. Ini yang kita nak. Kalau boleh ingatlah, kadang-kadang Allah uji sebab Allah nak memberikan sesuatu yang istimewa dalam kehidupan kita. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari catatan ini dikata apa, di antaranya, al-jannatu a'zamul 'iwad li'anna na'imaha bakin bi baqa'iha fa kullama asaba al-'abda makruhun falyatlub al-jannata 'iwada. Syurga adalah merupakan sebesar-besar gantian, kerana sesungguhnya nikmat syurga itu kekal dengan kekalnya syurga. Setiap kali seseorang hamba itu ditimpa dengan sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, maka mintalah kepada Allah akan syurga sebagai gantiannya. Bila diuji, mintalah, ya Allah, kau kurniakanlah atas ujian yang kau berikan kepada aku akan syurgamu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Itulah di antara beberapa pengajaran-pengajaran yang sempat untuk kita ambil daripada hadis ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak daripada apa yang kita bicarakan dan bincangkan pada pagi ini dapat memberikan manfaat kepada kita bersama. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada permintaan juga pada ustaz yang mengajar di sini, iaitu Ustaz Fauza, minta supaya kita sama-sama doakan kesembuhan anak beliau, kesembuhan dan kesihatan anak beliau, iaitu adik Habibun Najah, ya, Habibun Najah bin Muhammad Fauza.
ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila sa'iril muslimin wal muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha sya'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في صباحنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.